Kerusakan jalan di Jalan Taman Karya Tampan Kota Pekanbaru dikeluhkan oleh warga pengendara. Warga mengharapkan perbaikan jalan segera dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Kerusakan jalan di Taman Karya Tampan Kota Pekanbaru menjadi keprihatinan warga pengendara yang melintasi jalan ini. Warga mengaku harus ekstra hati-hati melintasi jalan yang rusak bergelombang dan berlubang di kawasan ini. Warga mengharapkan perhatian Pemkot Pekanbaru untuk memperbaiki jalan yang rusak, terutama jalan yang sudah mengalami kerusakan berat seperti di Taman Karya. Ya, tentunya sebagai warga Pekanbaru saya agak miris ya Pak lihat jalan yang ada di Taman Karya ini karena sudah lama gitu yang kondisinya seperti ini berlubang, apalagi kalau sudah hujan tuh berlumpur gitu Pak, tidak nampak seberapa dalamnya lubangnya, kadang juga bikin kendaraan rusak, kadang patah di bawahnya Pak gitu Pak. Jadi harapannya pada Pemko apa ini? Harapannya tentu saja saya sebagai warga yang sudah membayar pajak ingin jalannya tuh segera diperbaiki gitu Pak. Lubang-lubang kecil dan besar yang berada di tengah jalan Taman Karya memberikan kekhawatiran pengendara yang melintas. Hermansyah melaporkan.